Aduh, ya pola. Wow. Pak Minat, susah mu cilok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jam sekarang jam 7.48 minit pagi. Kita daripada dari Shell Petronas Taman Aman. Kita dah set trip meter yang pertama kosong. Perjalanan hari ini insyaAllah ke Kota Kinabalu Solo Ride. Cuaca sangat awesome pagi ini. Awan membiru bosku. Rugi tak ride. Kita shortcut ikut jalan Kampung Jawa ni. Dari Petronas tadi dah isi penuh. Memang dah ada isi dalam tangki. Isi RM16. Rasanya kalau bawa dari sini lah Datu ni, rasanya batu 32 nanti. Ataupun dipanggil checkpoint, memang kena isi balik lah. Kemudian lepas checkpoint di Telupit ada dua stesen minyak, Petron dan juga Shell. Rasanya kena isi juga. Sehinggalah insyaAllah sampai ke Kota Kinabalu. Semoga perjalanan ini dirahmati oleh Allah, pergi dan balik dengan selamat. Semalam dah tukar minyak hitam 3,000 km kita tukar. Sebab motor ni memang pakai habis. Memang selalu digunakan, jarang parking. Jadi minyak hitam kita kena jagalah. Dah guna bermacam-macam minyak hitam. Paling serasi dengan saya setakat ni Petronas lah. Sprinta F900 10W50 paling sedap setakat ini. Pernah guna Motul, pernah guna Maxima. Kemarin cari Petronas tak ada jual. Memang Sprinta F900 tu memang susah nak jumpa. Sebelum ni cari di Kota Kinabalu, semua Petronas pun tak ada jual. Di Lahad Datu ada dua Petronas, satu di Aman tadi, Taman Aman tadi, tak ada jual. Berapa kali dah tanya. Yang ada hanya yang jual, yang ada jual hanya di Batu Satu. Malangnya semalam pergi ke Batu Satu, Petronas tutup sebab ada pembaikan. Dia nak pasang macam tong apa, tong simpan minyak yang baru. Kabarnya dia tutup selama 3 bulan. Bulan 10 baru ada balik. Di Kelang Kabut hari Khamis tu, ini Sabtu ya. Hari Sabtu cuti Merdeka Day. Sabtu, Ahad, Isnin Merdeka. Jadi ada 3 hari terancang nak ride lah. Jauh sikit. Jadi Kelang Kabut cari minyak Petronas F900 tak ada stok. Bukan tak ada stok, tak dijual sebab pembaikan, renovation. Pilihan kedua Maxima yang sebelum ni saya pakai, 15-50. Kawan pula yang jual dari Kota Kinabalu tu, dia outstation pula, tak dapat nak hantar. Pusing punya pusing punya pusing, pergi ke Shell. Shell di Padang Perbandaran sebelah airport tu. Sebab kalau nak beli Shell atau Petronas ni, better pergi ke petrol pump lah. Sebab kemungkinan produk-produk yang begitu, yang ramai orang cari ni, kalau jual di luar, kemungkinan untuk dapat yang fake sangat tinggi. Jadi lebih baik ambil ataupun cari di petrol pump. Survey sana ada, tak ada 10-50, yang ada 10-40 dan juga 15-50. Keduanya harga sama, tak silap saya 68. Kereta mula banyak. Memang perjalanan ni kereta banyak. Banyak kereta. Gila. Awal-awal pagi belum jam 8 lagi, kereta banyak dah. Memang tak boleh buat laju. Kereta banyak, tak boleh nak maintain laju. Cuma senang sikit motong tu je dia punya advantage.
Gila, kereta saja. Alhamdulillah, advantage senang memotong tu je lah. Nak maintain laju memang tak dapat lah. Di mana-mana kereta ada, mesti berhati-hati. Saya dululah. Okey, limpas. Varia. Bukan Vario, Varia.
Merdeka, itu dia Sabah dan Malaysia, tahniah. Oh, nice car, Lowood. Hey, go lah. Teruk jalan. Fortuner, cantiknya nombor 8508E. Okey, selesai isi minyak di Batu 32. Tadi Lilat Datu isi RM16. RM16 habis. Sebab tadi isi balik dapat RM15. Lilat Datu ke Batu 32 Sandakan ni lebih kurang dalam RM15 lah habis. Next pit stop rasanya di Terlupit lah. Di Terlupit kita akan isi minyak balik. Biarlah RM1 ke RM2 dia. Tak best lah kalau tiba-tiba dia menyala dia punya fuel warning dia. Kadang-kadang dia penuh. Bila setengah perjalanan tutup 3 bar 2 bar alah tak syok. Jadi mana ada tempat minyak kita boleh berhenti, kita akan berhentilah. Isi minyak, isi je. Inilah simpang ke Beluran. Tak pernah masuk lagi. Apa ada di Beluran lah. Dengan ceritanya udang galah dia bagak-bagak saiz. Nantilah kalau ada rezeki kita buat satu trip ke Beluran. Larian biru. Ingat larian biru, ingat tempat Beluran.
deret-deret kereta. Mentang cuti merdeka, semua nak ke KK. Ha, menyambut merdeka. Ini patriotik betul ni. Terbaik. Simpang Sapinangor. Ini teksi sapu ke? Kita masuk ke Telupit daripada Beluran. Ini adalah daerah Telupit, bukan Setupit. Telupit. Ah, cepat cepat masuk. Aduh. Jus. Kembara Merdeka. Kembara Merdeka. Merdeka.
Wow, ramainya. Oi. Gila banyak. Berotong semua. Dari mana? Dari mana? Kudat. Oh, dari Kudat. Mau pergi Kudat. Dari KK? Ha? Dari KK. Ha? Tenam. Pom 8. Wih, ramainya korang, syoknya. Aku KK. Geng Kresa kamu. Hai, ini ya, tuh nampak nih macam perasaan. Allah Akbar. KK. Solo. Besok mungkin aku naik, mungkin naik tandem. Ya? Mungkin terus tandem Sepitang. Kami ke utara kau pergi dalam pula. Itulah, mana aku tahu. Tandem mungkin jalan lah. Oh, ini YouTuber ni. Patutlah tengok GoPro. Konten. Kudat dah. Ha? Pergi Kudat. Ya, Kudat. Itu pun balik-balik kena tu. Ni tayar kelima sudah. Laju lah tayar belakang. Tak menahan. Ini sedap sikit. Ambil corner confident. Conoklah ramai. Lain kali lah. Awal-awal baru boleh join. Kalau tahu aku ubah rancangan, lepak di Kudat sama-sama. Ah, jom. Okey, assalamualaikum. Dari Pembangkut dah dua orang ikut. Pindahlah aku KK kalau gini. Okey, jumpa lagi jam. Mana tahu besok lusa aku Isnin juga tu. Ya. Aku lepak di ni Keningau. Mau ikut Kelabakan. Sedap boleh. Pelan-pelan. Tapi nak pakai. Tak minat. Susah mu cilok. Eh, jom.
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.